lagi nih live nih. Sorry ya, internet aku lagi agak down, jadi nanti kayaknya akan ngadet-ngadet. Cuman pada intinya aku lagi pengen ngajak teman-teman semua kalau bisa ikut join di discussion ini, karena kita akan ngebahas tentang stem cell. Ada yang tahu nggak sih bank stem cell tuh apa? Seperti yang saya tahu juga, knowledge saya tentang stem cell pun. Dan setahu saya kan selama ini stem cell itu, kita kalau pengen naruh stem cell gitu, bank stem cell biasanya kan keluar negeri. Nah, ternyata sekarang di Indonesia itu stem cell itu udah ada gitu. Nah, buat kalangan ibu hamil nih, pasti kan udah pada pernah denger lah yang namanya penyimpanan bank stem cell. Jadi kan aku lagi hamil juga, jadi aku sangat concern tentang hal ini gitu. Dan juga karena aku udah pernah ngikutin informasi tentang stem cell ini beberapa tahun terakhir, apalagi pada saat saat ini, dan ternyata banyak banget hal-hal yang penting banget yang ternyata aku nih belum belum tahu tentang stem cell gitu. Dan makanya aku di kehamilan yang kedua ini banyak hal yang pengen aku persiapkan, salah satunya tentang stem cell ini. Nah, makanya untuk itu mungkin kita enaknya langsung ngobrol sama yang ahlinya. Nah, kita sekarang akan undang buat diskusi bareng dengan Dr. Dewi Wulandari, spesialis patologi klinik yang akan menjawab pentingnya screening ibu hamil sebelum menyimpankan stem cell-nya. Mungkin kalau Ibu Dewi sudah ada, Dr. Dewi. Halo, Halo, Dr. Dewi, Bu apa Ana. kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sehat, Bu? Kita semua apa sih pentingnya stem cell, terus kegunaannya apa dan lain sebagainya, biar teman-teman yang lagi pada join juga tahu gitu kegunaannya tuh untuk apa dan sepenting apa untuk ibu hamil gitu. Ya, Bu Rati, mengenai stem cell sendiri ya, kita sudah banyak sekali mendengar mengenai stem cell dari berbagai sumber yang bisa dipercaya maupun yang nggak bisa dipercaya, yang diragukan lah ke apa namanya kebenarannya. Tetapi sebenarnya stem cell sendiri adalah satu sel yang sebenarnya dipunyai oleh kita semua sebagai modal untuk kita memperbaiki jaringan atau sel-sel tubuh kita sendiri yang rusak. Nah, dalam kondisi tertentu, kita itu bisa jadi membutuhkan stem cell lebih banyak dari yang kita punya. Atau stem cell yang kita punya di badan kita itu fungsinya sudah kurang bagus. Nah, kapan nih jumlah stem cell yang berkurang, fungsinya kurang bagus? Biasanya sejalan dengan pertambahan usia, itu jumlah stem cell kita mulai berkurang dan fungsinya sudah kurang baik. Atau dalam kondisi-kondisi penyakit tertentu yang butuh apa namanya, butuh repair jaringan kita. Nah, itu bisa dibantu dengan stem cell. Sumber stem cellnya dari siapa? Bisa dari tabungan kita sendiri, bisa juga kita dapat donor dari orang lain gitu. Kira-kira Bu. Ah, so gitu. Ini sebenarnya aku ada banyak beberapa pertanyaan nih, Dok. Cuman ini kebetulan di audiens kita ada yang nanya juga apakah Prodia hanya memiliki jasa penyimpanan cord blood and lining saja, belum masuk ke stem cell therapy? Mungkin sebelum aku loncat ke pertanyaan aku sendiri, mungkin dokter bisa jawab pertanyaan audiens yang tadi gitu. Oke. Saat ini mungkin Prodia stem cell apa namanya, main bisnisnya adalah banking dan processing stem cell. Jadi itu yang sebenarnya menjadi main bisnis dari Prodia stem cell. Tetapi untuk terapi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terapi harus dikerjakan dan dilakukan oleh dokter yang qualified, artinya yang mempunyai
kemampuan atau mempunyai kapasitas untuk memberikan terapi itu. Untuk hal Gitu. seperti itu, kita banyak bekerja sama dengan para dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya. Untuk terapi, kira-kira begitu, Bu. Oke. Nah, mungkin ini aku sekarang ada beberapa pertanyaan juga nih yang pop up nih yang selama ini jadi concern aku juga. Dan ini pasti juga jadi pertanyaan banyak ibu-ibu hamil ataupun yang sedang merencanakan kehamilan begitu. Yang pertama nih dok, kapan sih sebenarnya waktu yang paling tepat untuk melakukan screening darah si ibu gitu? Oke. Nah, sebelumnya untuk typingnya kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan screening. Kenapa perlu screening gitu? Nah, screening atau pemeriksaan awal sebelum diputuskan atau sebelum kita simpan stem cell dari bayi kita, yang pertama adalah tujuannya untuk mencegah supaya produk yang kita simpan nanti dalam hal ini stem cell mengandung potensi untuk menularkan penyakit, terutama penyakit-penyakit menular yang ditularkan melalui produk sel dan produk darah. Oleh karena itu, utamanya adalah pemeriksaan screening terhadap berbagai infeksi yang ditularkan melalui produk darah, seperti HIV, hepatitis, dan lain-lain. Nanti kalau memang ini banyak sekali ini ya. Nah, timingnya kapan? Timingnya yang paling baik adalah atau yang paling ini sebenarnya sedekat mungkin dengan proses kelahiran. Ya, sedekat mungkin karena menggambarkan kondisi dari darah tali pusat ataupun tali pusat dari si bayi pada saat kita ambil nanti pada saat kelahiran. Tetapi untuk itu sebenarnya waktu yang paling baik adalah 1 minggu sebelum kelahiran. Jadi jangan lewat Seminggu dari sebelum 2 minggu lahiran ya. sebelum kelahiran, iya, karena itu yang paling menggambarkan kondisi pada saat stem cell-nya akan kita simpan nanti pada saat kelahiran. Nah, oh ini kan tadi kan dokter kebahas tentang penyimpanan. Nah, itu tuh penyimpanannya tuh bisa disimpannya berapa lama sih dok, si stem cell ini? Disimpannya berapa lama? Maksudnya kayak ada kadaluarsa kah atau apa gitu? Ya, selama penyimpanan itu dilakukan dalam kondisi yang baik dan yang memenuhi syarat, artinya memenuhi syarat penyimpanan, suhunya terkendali dan lain sebagainya, stem cell ini bisa disimpan untuk jangka waktu yang cukup panjang, bahkan puluhan tahun, sampai nanti anak dipakai. Gitu. Sampai anaknya udah gede tuh masih bisa kepake juga ya sebenarnya. Iya, tetapi memang harus dijamin bahwa kondisi penyimpanannya harus baik. Harus baik, oke. Nah, ini nih ada yang nanya nih dok, ini tuh bisa untuk penyakit apa aja sih si stem cell darah tali pusat katanya. Terus, ini ada lagi nih dok, mau nanya kalau hasil screeningnya hasilnya borderline, apakah masih bisa simpan darah tali pusat dok? Terus kalau ibu hamil terkena COVID, apa masih bisa menyimpan tali darah? Tali pusatnya juga dok, mungkin dokter bisa secara bersamaan menjawab 3 pertanyaan tadi dok. Yang pertama apa tadi ya? Tadi yang pertama, ini bisa untuk penyakit apa aja? Oh, untuk penyakit apa aja? Intinya stem cell adalah untuk berbagai penyakit yang memang membutuhkan repair dari jaringan. Umumnya sekarang ditujukan untuk penyakit-penyakit degeneratif, penyakit yang disebabkan karena kerusakan jaringan, bisa karena proses apa namanya gangguan degeneratif lah umumnya, misalnya proses penuaan ya, misalnya gangguan pembuluh darah gitu. Kemudian yang banyak uji klinik dilakukan misalnya penyakit jantung koroner, stroke, gangguan pembuluh darah perifer gitu ya, itu bisa atau ya. Ya, penyembuhan luka, perbaikan apa namanya, penyembuhan luka misalnya karena luka bakar dan lain sebagainya, gangguan kulit dan lainnya. Sama ini dok, kalau untuk kanker tuh bisa nggak sih stem cell ini nyembuhin? Untuk kanker itu sebenarnya hasil penelitiannya masih bermacam-macam. Kalau misalnya yang sudah dikerjakan adalah untuk kanker darah atau yang dikenal dengan leukemia.
Nah, pada kanker darah yang dikatakan bukan stem cellnya untuk mengobati kanker, tetapi stem cellnya dipakai untuk menggantikan sel apa namanya sel bakal apa namanya sel induk darahnya yang sudah dihabisi dengan diberikan pengobatan. Jadi digantikan dengan stem cell yang baru yang mudah-mudahan lebih sehat daripada sel kanker yang sebelumnya. Untuk pengobatan kanker sendiri sih kayaknya belum masih penelitian juga kali ya dok, apakah mungkin ya, bisa atau masih enggak. masih dalam proses penelitian memang. Iya. Sama ini dok, setahu aku kan kalau misalkan kita nyimpen stem cell itu paling sangat berpengaruhnya adalah kepada si bayinya itu sendiri. Nah, kalau untuk kesempatan bisa sembuhnya itu terhadap nanti misalkan dia punya adik atau kepada misalkan nanti orang tuanya ternyata punya penyakit yang kronis juga, itu seberapa ampuh sih si stem cell itu bisa membantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di keluarganya intinya itu sendiri gitu. Sebenarnya stem cell tidak hanya untuk pemakaian yang bersangkutan atau istilahnya dalam bidang kedokteran otologus, stem cell ini juga bisa didonorkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan, bahkan tidak ada hubungan darah sama sekali juga Oh bisa. gitu, aku pikir harus sesama darah gitu, enggak ya ternyata. Enggak. Jadi seperti kalau Oh, kita oke. donor darah. Seperti donor darah tidak harus yang apa namanya tidak harus yang punya hubungan darah saja yang boleh menerima donor dari misalnya ini anak kita menyimpan gitu kita bisa donorkan kepada kepada siapa aja kalau keluarga inti ya pastinya bisa. Cuman mungkin chance-nya akan lebih besar nggak dok kepada yang sedarah daripada yang bukan sedarah? Untuk sembuhnya ya maksudnya, untuk keampuhan sistem selnya itu maksudnya. Oh, tingkat Nah. keberhasilannya relatif sama, nggak ada Ah, so ininya, berarti nggak nggak ada, ngaruh ya. Oke. nggak terlalu berpengaruh. Oke, nah ini nih pertanyaan yang lagi kekinian karena kita lagi di tengah pandemik. Kalau misalkan ibu hamil terkena COVID, apa tetap bisa simpan darah tali pusat, dok? Mengenai COVID ini juga, ini satu topik yang menarik sebenarnya. Tetapi kita belum cukup data, belum cukup pengalaman untuk menarik kesimpulan. Memang beberapa kasus dilaporkan, tidak saja di luar negeri, tetapi di Indonesia pun sudah ada, bahwa bayi baru lahir itu ternyata juga sudah tertular COVID. Nah, kita belum cukup, apa namanya, belum cukup data untuk menyimpulkan apakah tertularnya selama proses di dalam kandungan, atau selama proses kelahirannya sendiri, sehingga bagaimana pencegahannya atau bagaimana tingkat keamanannya untuk menyimpankan darah tali pusatnya si bayi ini, nah itu yang kita belum cukup datanya, belum cukup pengetahuannya untuk mengumpulkan. Oke. Tapi kalau dari prodi apa namanya? Stem cellnya sendiri, prodianya sendiri, kalau misalkan ternyata ada ibu hamil nih, ternyata dia COVID, terus pengen ngambil stem cell prodianya sendiri, mau nggak untuk mengambil sampelnya itu? Bisa nggak? Itu Si nanti prostemnya ini bisa nggak? perlu konfirmasi Karena dari pasti kan banyak dokter. pertanyaan kayak gitu juga Iya, gitu. betul, Kalau betul, misalkan betul. ternyata mereka terkena, masih bisa nggak sih saya sebenarnya pengen naruh stem cell ini di prostem? Iya. Jadi Mungkin ini nanti harus teman-teman kalau dicek lagi, misalkan tetapi mungkin perlu juga kita screening apakah darah tali pusat yang akan kita simpan mengandung virusnya, itu yang harus kita pastikan dulu. Jangan Itu yang harus sampai dikait. iya, kita menyimpan darah, menyimpan stem cell untuk terapi nantinya, tetapi justru di sisi lain kita juga menabung virusnya untuk nanti di Iya kemudian hari benar-benar bisa benar. menyebabkan penularan lagi. Iya, Jadi itu jadi yang harus kita emang jaga. ya harus di screening terlebih dahulu ya Iya, sebelumnya. jelas. Nah, ini juga berkaitan nih kalau kita ngomongin screening apa namanya? Saya udah pernah screening sebelumnya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Apakah perlu melakukan tes screening lagi? Itu pertanyaan pertama. Lalu disambung pertanyaan kedua, kalau misalkan nanti screeningnya setelah kelahiran masih bisa nggak sih dok? Katanya gitu. Okay. Kalau screeningnya sudah 3 bulan, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa dalam waktu 3 bulan ini sampai kelahiran tidak terinfeksi apa-apa. Itu yang kita jaga. Jadi jangan sampai
kita pakai data screening 3 bulan yang lalu, tapi sebenarnya kira-kira sebulan atau seminggu sebelum kelahiran ternyata si ibu terinfeksi sesuatu dan kita tidak bisa tahu, Mbak, karena screening kita sudah terlalu lama. Oleh karena itu tadi, screening yang paling baik sedekat mungkin dengan masa kelahiran. Nah, kalau si bayinya sudah, kalau bayinya sudah lahir, sudah terlanjur lahir nih, ibunya belum screening, apa yang bisa kita kerjakan? Nah, kalau bayinya sudah lahir dan tetap mau menyimpankan, sebenarnya yang lebih representatif untuk diperiksa darah si bayinya langsung. Nggak usah lagi pakai darah ibunya. Nggak usah ke si ibunya. Nggak usah darah ibunya. Jadi memang darah yang akan kita simpan aja yang kita periksakan. Tetapi ini ada resiko, karena pemeriksaan ada beberapa parameter yang nggak bisa langsung selesai dalam waktu cepat. Nah, resikonya darah tali pusat yang sudah kita tampung akan tertunda processingnya. Itu antara lain kenapa kita uber screeningnya sebelum melahirkan. Sebelum lahiran, oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Tadi dari orang yang sama juga. Mungkin bisa dijelaskan dalam stem cell therapy, mana sih yang paling aman untuk menggunakan stem cell berbasis tumbuhan, hewan, atau manusia? Terus perkembangannya di Indonesia itu bagaimana, gitu? Kalau berdasarkan peraturan pemerintah di Indonesia, peraturannya Kemenkes, tidak dibenarkan kita memakai stem cell yang asalnya dari tumbuhan atau hewan untuk terapi. Jadi itu jawabannya. Jadi berpegang pada aturan pemerintah. Berdasarkan peraturan Kemenkes tidak dibolehkan. Jadi tetap gitu ya. Sebaiknya asalnya dari stem cell manusia. Oh, tetap dari manusia ya? Dari manusia, ya. Oke. Terus, ini tadi pertanyaannya, dijamin bisa sembuh nggak nih, Dok, kalau dengan stem cell, penyakit-penyakit yang tadi itu? Kalau dijamin bisa sembuh nggak, ada yang bisa menjamin, Bu, kecuali. Bisa cuman mungkin untuk membantu kesembuhan, ya. Mungkin itu akan sangat ya. Helpful gitu ya, Dok, ya. Sebenarnya. Itu merupakan satu alternatif upaya di mana kita sudah tidak punya pilihan lagi untuk pengobatan, misalnya seperti penyakit-penyakit degeneratif. Tetapi tingkat keberhasilannya bagaimana? Kita hanya bisa berdasarkan hasil studi, hasil penelitian sebelum-sebelumnya tingkat keberhasilannya itu. Tetapi tetap nggak ada yang bisa menjamin kesembuhan 100%. Nah, ini ternyata antusiasme audiens kita sangat antusias gitu. Ini banyak banget pertanyaan, tapi aku nggak tahu nih mau nanyain yang mana ke dokter. Ini ada lagi nih salah satunya, screeningnya itu harus bebas dari penyakit apa aja sih, Dok? Utamanya yang perlu diapalin cuma harus bebas dari berbagai penyakit yang ditularkan melalui darah. Nah, penyakit yang ditularkan melalui darah, itu seperti contohnya misalnya HIV, itu ditularkan melalui darah. Terus hepatitis, hepatitis B dan hepatitis C, itu melalui darah. Kemudian sifilis. Kemudian virus seperti CMV dan toksoplasma. Nah, itu sebenarnya yang utama harus kita hindarkan karena bakteri dan patogen ini bisa menetap dalam jangka waktu yang lama di dalam darah. Artinya kalau sel darahnya kita simpan, bisa jadi kita ikut nyimpan virusnya. Karena itu benar-benar harus dipastikan bebas dari virus ini sebelum dari virus-virus tersebut. Oke, nah misalkan nih, Dok, pada saat screening ternyata ditemukan nih ada virus yang positif dari salah satu virus yang tadi dokter jelasin. Misalkan anggaplah misalkan positif hepatitis B gitu. Nah, itu apakah tetap masih boleh disimpan atau jadinya malah nggak kepake sama sekali atau gimana tuh? Sebenarnya apakah 100% harus ditolak? Enggak juga. Jadi artinya kenapa itu harus kita ini kan nanti untuk pemakaian diri sendiri juga gitu misalnya. Nah, penjelasannya begini, kenapa sebaiknya tidak disimpan. Saat ini mungkin kondisinya terapi belum bisa 100% menghilangkan virus misalnya seseorang tertular hepatitis B atau HIV misalnya. Pengobatan yang ada sekarang belum bisa
tuntas menghabiskan virus yang ada di dalam darahnya si pasien. Tetapi kita nggak tahu ke depannya, apakah dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, atau berapa tahun ke depan ditemukan nih obat yang benar-benar bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan. Nah, kalau darah yang kita simpan ini masih mengandung virus, jangan sampai nanti pada saat ini tujuannya diberikan untuk terapi, justru membuat si yang bersangkutan sakit lagi. Gitu. Sakit lagi. Iya. Jadi simpanan kita justru sebagai sumber penularan gitu, itu yang harus dihindari. Iya. Tapi yang harus dihindari ya, ya sih. Berarti emang penting banget sih kita harus screening jauh-jauh hari ya. Betul, betul, betul. Sama nih ada lagi nih dok. Saya bingung mau simpan tali pusat atau darah tali pusat dok, atau dua-duanya dok. Itu hal yang berbeda dok. Saya juga baru tahu nih. Kira-kira mana yang lebih baik untuk disimpan katanya? Oke, nah itu memang darah tali pusat dan tali pusatnya itu menjadi dua macam sumber stem cell yang berbeda. Jadi kalau dari darah tali pusat, kita dapatkan hematopoietic stem cell namanya. Jadi memang dia stem cell yang memang sel induknya darah. Sedangkan kalau dapat dari tali pusatnya, itu kita dapat nanti namanya mesenchymal stem cell. Nah, kalau untuk terapi, dari berbagai macam penelitian, sebenarnya mesenchymal stem cell ini range-nya untuk terapi lebih luas daripada kalau kita simpen hematopoietic stem cell yang dari darahnya tali pusat tadi. Karena itu, kalau misalnya mau menyimpan, dua-duanya disimpan, itu pasti lebih baik daripada hanya salah satu. Oh gitu, jadi dianjurkan disimpan dua-duanya nih ya. Ini kayaknya buat aku juga nih, ini pesannya nih, biar nyimpan dua-duanya. Iya Bu Rati, kalau bisa dua-duanya lebih baik, karena kita punya simpanan lebih baik. Iya, oke. Okay. Wah, ada teman aku juga nih. Assalamualaikum, Mbak Rati. Gitu. Oh, gitu, dok. Oke okay, sih, dok. Terus mungkin ini aku juga ada lagi nih, dok, pertanyaannya. Penyimpanan stem cell di Indo ini, di Indonesia kan masih terbatas penyimpanannya secara private atau berbayar. Apakah ada kemungkinan next di Indonesia akan membuat bank stem cell secara publik sehingga semua orang berhak untuk menyimpankannya? Oke, sebenarnya apa yang membuat bank stem cell itu menjadi mahal? Mahal dalam tanda petik di sini ya, karena sebenarnya biaya untuk kita menjamin supaya stem cell yang kita simpan itu mutunya tetap baik dan terjamin untuk jangka panjang itu sebenarnya yang membuat mahal. Jadi, jadi semua kita harus benar-benar memaintain apakah nutrisinya cukup untuk sel yang kita simpan. Apakah suhu penyimpanannya terjaga dengan baik. Nah, sebenarnya barang-barang ini yang mahal. Kalau pemerintah menurunkan harga semua consumable untuk biaya kesehatan ini menjadi sangat rendah, maka pasti ini biayanya sangat terjangkau untuk banyak orang. Sebenarnya itu. Oke. Okay. Oh gitu. Okay. Iya sih, karena emang sih setahu saya juga ini kan biayanya nggak murah, cuman memang menurut saya sih penting gitu. Jadi menurut saya sih worth it ya kalau untuk ikutan stem cell gitu. Ya semoga teman-teman semua juga di sini beranggapan hal yang sama, karena nggak ada ruginya sih sebenarnya kita menyimpan stem cell ini gitu. Nih dok, ada lagi pertanyaannya. Jika simpan darah tali pusat, apakah ada batas volume tertentu? Batas volume tertentu. Maksudnya kayak seberapa banyak gitu? Volume minimal yang, ya, volume minimal yang kita ambil sebenarnya dalam upaya untuk kita mendapatkan sebanyak mungkin sel yang bisa kita simpan. Karena di dalam darah tali pusat itu bukan hanya stem cell saja isinya, tetapi dari sel yang ada di dalam darah tali pusat itu kita pilah sebanyak mungkin stem cell-nya yang kita simpan. Nah, makin banyak volume darah yang kita ambil, maka ada peluang lebih banyak stem cell yang kita bisa simpan nantinya. Gitu. Oke. Okay. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Oke, okay, oke. Okay. Terus, bentar. Ini ada lagi nih. Oh, nih. Oh, ini nanya. Sebelum penyimpanan cord blood and line, proses screening-nya itu apa aja sih yang dilakukan? Apa tuh dok, apa-apa aja?
proses screeningnya mungkin tadi kelewat kali ya. Jadi proses screeningnya sebenarnya kita ambil darah ibu kira-kira 2 minggu atau 1 minggu sebelum kelahiran. Nah, nanti dari darah ibu itu kita periksakan berbagai tes screening atau tes penyaring untuk macam-macam penyakit infeksi yang tadi saya sudah sebutkan. HIV, hepatitis, toksoplasma, CMV, dan lain-lain sebagainya. Itu cuma diambil darah ibu sebelum melahirkan. Sama ini dok, pertanyaan berikutnya. Misalkan anak pertama udah ngambil stem cell, terus lahir nih anak kedua, dia sebenarnya yang kedua ini dianjurkan untuk ngambil stem cell lagi nggak sih? Atau cukup dari yang pertama? Sama kalau ibu mau bikin tabungan, anak pertama udah punya tabungan, anak kedua dibikinin tabungan lagi nggak bu? Ya, karena kan katanya itu bisa berlaku untuk the whole family dan untuk jangka waktu yang panjang gitu. Jadi ke situ sih. Jadi maksudnya ya, apakah perlu atau gimana? Masalahnya adalah biasanya kita berurusan dengan jumlah. Karena untuk terapi tertentu kita membutuhkan jumlah stem cell yang cukup. Kalau sumber donornya hanya satu, nah dikhawatirkan pada saat dibutuhkan terapi dengan jumlah sel yang banyak tidak cukup. Jadi oleh karena itu kalau kita bisa makin banyak yang menyimpan tentunya pasti lebih bagus, karena kita punya simpanan sama aja kayak kita punya rekening, simpanan makin banyak rekeningnya makin banyak saldonya makin baik gitu kira-kira. Prinsip tabungan aja lah ya intinya, setiap orang harus dibutuhkan tabungan. Aku bu ibu tuh yang lagi pada hamil mau anak pertama, kedua, ketiga, kalau bisa semua di stem cellin aja lah gitu. Nah terus nih dok, ada beberapa pertanyaan lagi. Nah ini menarik nih pertanyaan, lebih baik simpan stem cell di Indonesia atau luar negeri? Itu mungkin tadi yang kayak pertanyaan aku, yang briefing aku di awal sih. Aku kan taunya awal-awal kita kalau nabung stem cell nih, aku taunya tuh penyimpanannya di luar negeri gitu. Dan ternyata kita di Indonesia sekarang udah ada. Dan mungkin ini mungkin dokter juga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rima Im nih. Menyimpannya lebih baik di mana? Di Indonesia atau luar negeri? Lebih baik menyimpan di luar negeri apa di Indonesia? Saya nggak bisa menjawab yang di luar negeri seperti apa disimpannya. Oke. Okay. Saya nggak berani menjawab karena nggak tahu dia menyimpannya bagaimana. Seperti apa? Tapi, ya kalau misalkan ada di Indonesia ya why not di Indonesia gitu. Iya, itu prinsipnya. Kalau di Indonesia sudah ada yang reliable. Kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri gitu? Harus ke luar negeri sebenarnya prinsipnya. Iya, benar-benar. Sama nih, satu lagi dokter, jika nanti yang akan datang dalam kurung 30 tahun ingin diterapi stem cell bapak ibunya, apakah kualitas stem cellnya masih bagus? Katanya. Apakah kualitas stem cell yang kita simpan sekian puluh tahun masih bagus? Ya. Katanya gitu ya. Iya. Nah, setiap kali kita akan memberikan sel untuk terapi, kita harus validasi dulu, harus kita pastikan bahwa masih viabilitasnya masih baik, artinya sel itu masih sehat, masih hidup dan masih sehat. Kemudian kita juga harus uji potensinya, apakah dia masih mampu berkembang stem cellnya. Jadi itu sebenarnya salah satu kontrol kualitas dari sel yang dipakai untuk terapi. Jadi berarti sebenarnya kayak by the time kualitasnya mungkin udah, maksudnya nggak sebagus di awal-awal, itu chance itu sangat mungkin terjadi ya dok berarti? Chance itu mungkin, jadi dari segi jumlah pasti dalam penyimpanan akan berkurang sedikit gitu. Ada beberapa yang mati pasti itu dalam penyimpanan. Tetapi kalau kita simpan dalam jumlah cukup banyak dengan kondisi penyimpanan yang baik dan terjaga, itu berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, viabilitas dan potensi selnya pada saat akan diberikan umumnya masih baik. Oke, sip. Lalu ini kayaknya ada yang baru ikutan nih. Dok, memang terapi di Indonesia sudah bisa dok, apa aja dok? Itu tadi kayaknya baru ikutan. Tadi kan udah dokter jawab ya? Udah. Jadi walaupun di terapi stem cell di Indonesia ini masih terapi berbasis penelitian, belum menjadi terapi standar. Jadi itu memang kerjasama dari banyak pihak terapi stem cell yang ada di Indonesia itu.
Oh gitu. Oke. Nah, jadi kan sebenarnya sih kalau yang aku dengar pada prinsipnya, oh nih sebentar, sebelum aku lanjutin ada lagi yang nanya. Penyimpanan yang baik itu maksudnya di suhu berapa, dokter, katanya? Oke, penyimpanan yang baik itu ada standarnya internasional itu minus 180 derajat. Itu suhu Wow. penyimpanannya. Minus 180 derajat. Nah, selain Dingin itu juga, banget. dan itu harus terjaga terus. Oke. Selama 24 jam, suhunya terjaga segitu, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun terjaga. Nah, tetapi kalau kita mengandalkan penyimpanan dengan freezer yang mengandalkan listrik, biasanya kita agak was-was karena bergantung dengan listrik yang bisa naik turun. Karena itu biasanya penyimpanan segitu bisa dicapai dengan nitrogen cair. Gitu. Nah, itulah antara lain yang menyebabkan kenapa penyimpanan stem cell ini saat ini rasanya masih mahal. Karena Iya, itu iya, sebenarnya iya. antara lain. Iya, karena kita juga ekstra banget gitu ya untuk Iya, cara-cara betul. penyimpanannya agar menjaga kualitasnya tetap bagus gitu ya. Oke, dokter, dari tadi ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya ya, teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan masih banyak pertanyaan yang lebih dalam lagi yang mau ditanyain, mungkin nanti bisa langsung tanya ke prostemnya. Bisa langsung ke di DM kali ya dok ya ke Instagram Prostemnya untuk pertanyaan lebih lanjut gitu. Dan dokter ini ya berarti maksudnya sebelum aku tutup berarti memang pada prinsipnya untuk Prostem ini bank stem cell ini sangat dianjurkan ya dok berarti untuk para ibu-ibu hamil karena ini kedua kalinya sih dok jujur aku ikutan lagi untuk naruh stem cell gitu dan melalui prodi apa Prostem juga. Karena yang pertama mungkin kalau ada teman-teman semua di sini yang ngikutin kisah aku kemarin almarhum Adam si stem cell ini nggak kepake karena sudah berpulang lebih dahulu gitu. Cuman aku tetap masih nyimpan si stem cell Adam ini karena waktu itu aku sempat bertanya sih ini berarti punyanya Adam gimana nih apakah masih bisa dikip atau dibuang aja atau gimana? Tapi ternyata dari pihak Prodia berkenan untuk melakukan apa izin ke aku apakah boleh sampelnya Adam ini dijadikan penelitian dan aku fine dengan itu semoga itu bisa menemukan penelitian tersebut bisa apa ya maksudnya bisa menjadi dijadikan penemuan penemuan di dunia medis yang jauh lebih baik harapannya ke depannya seperti itu gitu dan teman-teman semua aku juga mau info yang sekarang aku ikutan lagi untuk naruh stem cell karena apa yang tadi sudah dijelasin dokter ibaratnya ini kayak investasi gitu kita kan nggak tahu ya ke depannya apa yang terjadi jadi ya semoga sih berharapnya selalu sehat terus cuman amit-amit kalau sampai ada kenapa-napa ini bisa jadi salah satu kuncian kita gitu ya dok ya ibaratnya jadi kuncian untuk apa namanya bisa melalui hidup sehat lah mungkin kalau amit-amit ada sesuatu yang terjadi begitu baik untuk si baby ataupun orang tua bahkan untuk orang lain gitu ternyata bisa dipakai untuk orang lain gitu jadi gitu teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung di DM aja Instagramnya Prostem berarti harus di follow dulu atau bisa langsung telepon Prostemnya untuk pertanyaan lebih lanjut kalau misalkan ada yang mau nanya harga dan lain sebagainya juga bisa langsung ditanyakan langsung aja ke mereka gitu. Oke dokter terima kasih banyak tadi penjelasannya iya sama-sama. penjelasannya sangat informatif dan semoga sesi diskusi kita ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau di aku sih bermanfaat banget karena ternyata banyak hal yang aku belum tahu. Semoga ini bisa jadi knowledge tambahan untuk teman-teman semua, terutama yang lagi sedang hamil. Ya, semoga bisa mau apa namanya untuk mengambil stem cell-nya juga untuk si baby-nya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang udah partisipasi. Ya, mudah-mudahan Dokter, sehat terima terus kasih berarti. banyak. Amin, Ya. amin. Terima kasih, dokter. Makasih banyak. Dadah semuanya.